Salam sejahtera kepada semua penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum kita teruskan berita ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan isu hangat yang berlaku di Malaysia mahupun luar negara. Anda juga dibenarkan untuk kongsikan video ini agar semua orang mengetahui isu hangat ini. Baiklah, isu hangat hari ini ialah Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menggesa Menteri Pertahanan Hishamuddin Husin memandang serius nasib yang menimpa pesara tentera di negara ini. Anwar menegaskan kerajaan perlu menyemak semula dasar pencen pesara tentera dan menangani beberapa isu lain yang melibatkan kebajikan mereka. Ia susulan kira-kira 1.500 pesara tentera dari seluruh negara berkumpul di Tugu Negara bagi menyuarakan rasa tidak puas hati terutama dalam isu kebajikan terhadap mereka. Saya ikuti perkembangan perhimpunan aman oleh para veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di Tugu Negara hari ini. Ternyata mereka ini tiada pilihan lain untuk menegakkan hak mereka dan beberapa perkara lain selepas gagal mendapat tumpuan Kementerian Pertahanan. Isu ini juga sudah beberapa kali saya dan rakan-rakan Pakatan Harapan PH bawa di parlemen dan hari ini sekali lagi saya mendesak Menteri Pertahanan untuk segera ambil tindakan terkait perkara ini. Usaha abaikan suara golongan veteran ATM yang telah banyak berjasa kepada negara kita katanya pada satu kenyataan hari ini. Pagi tadi kira-kira 1.500 pesara cabang Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, TLDM dan TUDM berhimpun secara aman di tubuh negara menuntut kerajaan menangani isu-isu yang dihadapi oleh golongan veteran. Mereka maupun Putrajaya meningkatkan kadar pencen pesara tentera yang bersuara sebelum 2013 serta hak untuk menerima pencen setelah sekurang-kurangnya 10 tahun berkhidmat. Timbalan pengerusi himpunan yang diberi nama Reunion Tentera itu Major B. Mayor Rosli Mayor Jaafar ketika berucap menyatakan kebanyakan daripada lebih 300 ribu pesara tentera hidup susah dan termasuk dalam kategori B-40. Mayor yang merupakan bekas komando tentera udara di Raja Malaysia dan bersara dengan pangkat major memberitahu pemberita bahwa dia telah cuba mendapatkan perhatian Kementerian Pertahanan berhubung isu itu sejak 8 tahun lalu tetapi tidak berjaya. Ini termasuk pertemuan dengan pelbagai menteri pertahanan semasa pentadbiran dahulu dan sekarang seperti Hishamuddin Husin, Muhammad Sabu dari Pakatan Harapan dan Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Perdana Menteri semasa ini. Kesemua mereka memberi saya jawaban yang sama. Kami akan mengkaji isu-isu, kata Mayor pada sidang media. Di penghujung himpunan reunion veteran hari ini.